Mama dan Papa yang Mbak Dila sangat cintai dan hormati. Alhamdulillah, puji syukur Mbak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terlahir sebagai putri Mama dan Papa. Pesan Mama buat Mas Galang, jagain Mbak Dila. Karena Mbak Dila gak pernah pergi jauh. Kemanapun selalu Mama dampingin sama Papa. Jadi ceritanya panjang sih ceritanya. Yang jelas di saat itu mungkin berada di titik terendah saya. Nggak tahu, Dila ini selalu support saya, selalu kasih semangat. Nah dari situ saya udah mulai, nah ini yang aku butuhin. Awal pertama kenal sama Mas Galang itu dikenalin sama Pak Po almarhum. Aku nggak ada sama sekali perasaan atau kontekan dan lain-lain. Nah, sudah berjalan 4 tahun, tiba-tiba Mas Galang kontak aku, bilang assalamualaikum kayak gitu kan. Bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan kini dirimu yang selalu Dila tersayang. Terima kasih banyak sampai saat ini sudah mau menunggu, sabar nunggu Mas. Semoga ya insya Allah Mas sekarang bakal selalu berusaha ada untuk Dila, sama-sama kita bangun rumah tangga. Percaya Ma, Pa, hanya diriku. Ma mohon izin dan restunya untuk dapat dinikahkan dengan Mas Galang Dwi Yulianto bin Sukamto, pria pilihan hati yang Mbak cintai, pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang baik, yang bijaksana serta bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah selalu berimu kasih. Mudah-mudahan Mas Galang bisa mimpi Mbak ke jalan karir. Iya, Bang. Jadi rumah tangga yang barokah ya. Iya. Mama pin Papa ya. Iya, Bang. Mama. Angkah tuka wajawat tuka. Saya nikahkan Anda kepada saya, Aulia Mita Fadila, dengan mas kawin 3 gram emas dan uang Rp2.404.000 tunai. Saya terima nikahnya Aulia Mita Fadila binti Agul Mintono dengan mas kawin tersebut tunai. Kalau ada persoalan diselesaikan internal, jangan disampaikan ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terima kasih.
semua doa yang Mama dan Papa panjatkan untuk Mbak, sehingga Allah selalu memudahkan langkah Mbak. Mbak bersaksi, Papa dan Mama adalah orang tua terhebat untuk Mbak, Dek Ayu dan Dek Iya. Jauh di lubuk hati Mbak yang terdalam, Mbak sangat menyayangi dan mencintai Mama dan Papa lebih dari yang Mama dan Papa tahu. Mama dan Papa juga senantiasa memaafkan kesalahan Mbak jauh sebelum Mbak meminta maaf, karena Papa dan Mama sangat menyayangi dan mencintai Mbak. Berangkatlah nak menuju gerbang kehidupan baru. Sayang, terima kasih banyak udah mau berjuang buat aku, buktiin ke orang tua aku, buktiin ke keluarga aku bahwa kamu serius. Dari awal pertama ketemu ngomong kamu gak sama sekali ingkarin janji kamu, kamu nepatin janji kamu sekarang. I love you. Percayalah.